Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang ini satu kebanggaan bagi kita semua, Badan Geologi dapat menyelenggarakan kegiatan koordinasi ataupun kolaborasi antara Badan Geologi, Dirjen Minerba dan UNPAD dalam diskusi yang sangat penting dan strategis, yaitu pengembangan logam tanah jarang di wilayah laut nasional. Ini adalah momentum yang penting di dalam kita mewujudkan bagaimana mengupayakan dan mengembangkan LTG atau logam tanah jarang di wilayah laut, ya, terutama untuk mendukung kebijakan nasional di bidang industri logam, khususnya dalam upaya kita mewujudkan atau mendukung, ya, Badan Geologi mendukung transisi energi. Sebagaimana kita ketahui bahwa LTG ini juga akan dapat mendukung untuk pengembangan mobil listrik ataupun kendaraan listrik lainnya, ya, sehingga lebih efisien lagi untuk kita menuju ke net zero emission, ya. Tentu Badan Geologi juga melalui diskusi tadi juga akan mendukung sepenuhnya transisi energi. Tadi di dalam paparan tadi juga sudah banyak disinggung bahwa pentingnya kita untuk menghitung cadangan di laut, ya. Kemudian juga nanti akan menjadikan cadangan tersebut sebagai dasar untuk kita menentukan wilayah izin usaha pertambangan atau WIUP, gitu ya. Dan ini yang ditunggu-tunggu sebetulnya langkah-langkah yang penting, sehingga nanti melalui penetapan wilayah ini kita akan bisa membantu Dirjen Minerba untuk dapat mengembangkan lebih lanjut dengan dunia usaha sampai ke tahap eksploitasi atau penambangannya, atau juga nanti ke pengolahan-pengolahan lebih lanjut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan diskusi ini juga akan menghasilkan nanti output yang strategik untuk pengembangan LTG kelautan ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.